Gempa Banten dengan guncangan dirasakan di Jakarta. BMKG akhiri peringatan tsunami tanggal 2 Agustus tahun 2019. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan peringatan tsunami menyusul gempa berkekuatan 7,4 pada skala Richter yang selanjutnya dimutakhirkan menjadi 6,9 skala Richter. Telah diakhiri 2 jam setelah gempa mengguncang Jumat 02.08. Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan atas. Oke, terima kasih, dilanjut. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan menyusul gempa dengan episenter sekitar 164 km barat daya Pandeglang, Banten. Tidak terindikasi perubahan muka air laut yang signifikan, sehingga setelah kami tunggu 2 jam setelah perkiraan akhir gelombang tsunami datang pada pukul 21.35 waktu Indonesia Barat, maka peringatan tsunami diakhiri, bukan dicabut. Celebes Magazine, tidak terindikasi perubahan muka air laut yang signifikan, sehingga setelah kami tunggu 2 jam setelah perkiraan akhir gelombang tsunami datang pada pukul 21.35 waktu Indonesia Barat. Dwi Korita juga mengatakan BMKG belum mencatat adanya gempa susulan sampai pukul 21.35 waktu Indonesia Barat. Kedalaman gempa disebutkan pada 48 km dan sebelumnya disebutkan BMKG 10 km. Guncangan gempa menyebabkan warga di gedung-gedung tinggi Jakarta panik dan berhamburan keluar. Sebelumnya, BMKG mengatakan potensi tsunami terjadi di wilayah pesisir Lampung, Pandeglang, serta Bengkulu dan meminta masyarakat menjauhi pantai dan tepian sungai. Sejumlah laporan menyebutkan akibat gempa itu, masyarakat di wilayah Banten, Jakarta. Guncangan gempa menyebabkan warga di gedung-gedung tinggi Jakarta panik dan berhamburan keluar. Sebelumnya, BMKG mengatakan potensi tsunami terjadi di wilayah pesisir Lampung, Pandeglang, serta Bandung dan Lampung merasakan guncangannya. Editorial Risma Lina, Mustafa Kamal.